Halo Smart Astro Follower, ketemu saya lagi Gunadi Wijaya pada hari Senin Legi tanggal 6 Maret 2023. Seperti biasa saya akan membawakan kalender Feng Shui harian. Hari ini adalah hari babi air. Dan unsur yang dominan adalah kayu. Terjadi combo kayu Hai Ma Wei sehingga kayu akan menjadi sangat dominan hari ini. Jadi buat teman-teman yang membutuhkan kayu, hari ini adalah hari yang baik. Secara umum kayu itu adalah energi untuk belajar. Ya, jadi buat teman-teman yang mau belajar, inilah waktunya untuk investasi leher ke atas. Empat sio yang negatif adalah apa? Ular, macan, monyet. Gitu. Nah, kemudian teman-teman juga harus sedikit waspada karena hari ini termasuk hari Fuyin. Jadi keadaan menjadi sedikit stagnan, tidak terlalu banyak bergerak. I Ching ngomong menasihatkan heksagram 23 yang mempunyai judul adalah heksagram burung pipit bersama di sarang burung elang. Sehingga artinya hari ini kita harus belajar untuk mengerti situasi. Di I Ching juga heksagramnya adalah heksagram ken dan kun, diam, observasi. So inilah sedikit pembacaan yang bisa dilakukan teman-teman. Arah meditasi yang paling baik menurut saya hari ini adalah duduk di selatan dan menghadap utara. Karena hari ini adalah hari yang Fuyin, ini hari yang menurut saya paling baik dan aman dipergunakan. Oke, teman-teman, inilah kalender Feng Shui hari ini. Sampai jumpa di kalender Feng Shui besok. Monggo silakan teman-teman like, share video ini dan bagikan lagi ke teman-teman lagi. Dan silakan masuk ke grup saya untuk mendapatkan free reading. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa besok.